Selamat datang kepada para wisudawan, orang tua wisudawan, dan undangan lainnya. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat datang kepada para wisudawan, orang tua wisudawan, dan undangan lainnya. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Dan kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi, yang terhormat, Bapak, Ibu, para undangan, dan para wisudawan, serta orang tua wisudawan yang berbahagia, kami beritahukan bahwa wisuda ke-12 Universitas Bakri disponsori oleh Bakri Capital Indonesia, Bakri Sumatra Plantation, Petromine Energy Trading, PT Beauty Nesia Media Nusantara dan Pons, PT 360 Digital, Inti Karya Printing, Koperasi Bakri. Peruri, CV Arta Graha Persada, PT Data Teknologi Solusindo, BNI Life, PT Bakti Alter Purba, PT Indonesia Perfecta Media, PT Tribima Karya Persada, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh sponsorship. Syarat mulia syarat mulia.
Amin Allah semua amin. Urang mukmin gelak-gelake doa Allah berkaramat. Allah yang beri nang doa temamu sejahtera. Amin Allah semua amin. Urang mukmin gelak-gelake doa berkaramat. Allah yang beri Indonesia mamu sejahtera. Allah putengon janggot kunengon mise hatam tacom beti kamu mumu salah. Putengon janggot kunengon mise hatam tacom beti kamu salam. Hatam tacom beti kamu salam. Hatam tacom beti kamu salam. Lale 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 batanyo lale hana jantate umuka toha. Putengon janggot kunengon mise hatam tacom beti kamu mumu salah. Putengon janggorai kunengon mise. Katong lare jombe ikamu salam. Lale, 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 lale. Senat Universitas Bakri memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara mahasiswa Universitas Bakri dan dilanjutkan dengan lagu Mars Universitas Bakri diikuti oleh seluruh hadirin. Indonesia kebangsaan, bangsa.
Diheningkan Cipta, dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Bakri. Saudara anggota Senat Universitas Bakri, hadirin dan undangan yang terhormat, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan bangsa Indonesia yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Cipta selesai. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta guna mengikuti upacara wisuda ke-12 pasca sarjana dan sarjana Universitas Bakri tahun akademik 2021-2022. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama untuk mengikuti upacara wisuda ke-12 Universitas Bakri. Agar upacara berjalan dengan tertib, lancar dan hikmat, dimohon kepada seluruh hadirin agar tetap berada di tempat sampai seluruh rangkaian upacara selesai. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani, Magister Pertanian, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Novianto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen Sistem Informasi, selaku Kepala Bagian Umum. Yang terhormat, Bapak Abu Rizal Bakri, beserta Ibu Tati Bakri. Yang terhormat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Bakri, Bapak Nirwan Dermawan Bakri. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Bakri, Ibu Ratna Indira Nirwan Bakri, beserta seluruh pengurus. Yang terhormat, Ibu Anindita Anestia Bakri. Yang terhormat, Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan Bakri. Yang terhormat, Dewan Penyantun Universitas Bakri. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Keluarga Besar Bakri. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Pimpinan Kelompok Usaha Bakri. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang terhormat, Bapak, Ibu, para undangan,
dan para wisudawan serta orang tua wisudawan yang berbahagia. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Bakri. Ketua Senat membuka sidang terbuka Senat Universitas Bakri. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Universitas Bakri tahun akademik 2021-2022 dalam rangka wisuda ke-12 pasca sarjana dan sarjana Universitas Bakri, saya nyatakan dibuka. Pidato Rektor Universitas Bakri kepada Profesor Insinyur Sofia W. Alisyabana, Master of Science, Doctor of Philosophy IPU, kami persilakan. Pidato Rektor Universitas Bakri. Yang terhormat Bapak Haji Insinyur Abu Rizal Bakri, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Novianti, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Bakri, Bapak Nirwan Bakri, Anggota Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Bakri, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Bakri, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bakri, Ibu Ike Nirwan Bakri, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bakri, Bapak Krisna Raga Syarfuan, Sekretaris Pengurus Yayasan Pendidikan Bakri, Ibu Emiria Krisna Raga Syarfuan, Ibu Tati Bakri, Ibu Anindita Bakri, Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Bakri, Bapak Diki Setiawan, Dewan Penyantun Universitas Bakri, para pemimpin kelompok usaha Bakri, seluruh sivitas akademika Universitas Bakri, seluruh wisudawan-wisudawati, para orang tua wisudawan-wisudawati, rekan-rekan media, serta para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan perlindungan, serta memperoleh nikmatnya untuk melaksanakan wisuda lulusan Universitas Bakri tahun akademik 2021-2022. Para hadirin yang berbahagia, perkenankan saya sebagai Rektor Universitas Bakri dengan penuh kebanggaan mempersembahkan 580 lulusan Universitas Bakri yang akan diwisuda pada hari ini. 580 lulusan ini terdiri dari 36 orang lulusan dari program studi Magister Manajemen, 97 orang lulusan dari program studi S1 Manajemen, 65 orang lulusan dari program studi akuntansi, 188 orang lulusan dari prodi ilmu komunikasi, 49 orang lulusan dari prodi ilmu politik, 35 orang lulusan dari prodi sistem informasi, 14 orang lulusan dari prodi teknik informatika, 37 orang lulusan dari prodi teknik industri, 20 orang lulusan dari prodi teknik sipil, 25 orang lulusan dari prodi teknik lingkungan, dan 14 orang lulusan dari prodi ilmu dan teknologi pangan. Para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia, prosesi upacara wisuda hari ini menandakan keberhasilan saudara setelah menempuh pendidikan selama beberapa tahun di Universitas Bakri. Gelar magister dan sarjana yang saudara dapatkan pada hari ini merupakan buah manis atas kerja keras, kesabaran, serta ketekunan saudara. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Bakri mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Universitas Bakri. Namun demikian, saya berpesan bahwa wisuda bukan berarti titik akhir bagi saudara untuk berhenti belajar. Wisuda memang akhir dari pengetahuan teoritis, namun pada saat yang sama wisuda juga merupakan awal dari kehidupan praktis. Ilmu yang sudah saudara peroleh di kampus harus dilanjutkan untuk digunakan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks ke depan. Karena belajar
bukan hanya sekedar aktivitas di mana saudara menerima pengetahuan, namun sejatinya sebuah proses keberlanjutan untuk menggunakan ilmu yang dimiliki, yang didorong ketulusan budi untuk membantu semuanya. Oleh karena itu, sebagian bagian dari lulusan Unisas Bakri, saya harap saudara sekalian mampu berperan aktif dan berinisiatif dalam menerapkan ilmu yang saudara dapatkan demi kesejahteraan masyarakat luas. Jaga nama baik Unisas Bakri dimanapun kalian berada, serta selalu tingkatkan kebermanfaatan dari ilmu yang kalian peroleh selama berkuliah di Unisas Bakri. Pintu kami selalu terbuka bagi saudara selebar-lebarnya. Datanglah meski hanya untuk sekedar bernostalgia. Saudara semua sebagai alumni Unisas Bakri memiliki memori kolektif yang tersimpan rapi di kampus ini. Kepada orang tua asuh, donatur, dan keluarga wisudawan, dengan rasa syukur dan bahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri ibu dan bapak. Ketika ibu dan bapak beberapa tahun yang lalu mengamanatkan putra-putrinya menjadi mahasiswa baru di kampus, kami menyambutnya dengan hangat dan gembira, bergabung sebagai Civitas Universitas Bakri. Hari ini amanat tersebut telah kami tuntaskan, dan dalam kesempatan ini mewakili universitas, saya haturkan kembali putra-putri terbaik ibu dan bapak dalam keadaan sehat, cerdas, berilmu, dan siap meneruskan cita-cita perjuangan ibu bapak sekalian. Dan tentunya yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Bakri atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya. Bagi Universitas Bakri, keberhasilan meluluskan saudara sebagai seorang wisudawan memiliki makna yang mendalam sebagai ikhtiar Universitas Bakri dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Bahwasanya mendidik dan meluluskan mahasiswa merupakan karya nyata Universitas Bakri dalam dharma pendidikan. Sementara jenjang magister merupakan transisi antara dharma pendidikan dengan dharma penelitian yang pada wisuda ke-12 ini program magister manajemen Universitas Bakri telah meluluskan lulusan ke-8 dengan jumlah alumni sebanyak 191 lulusan. Kami harapkan semua wisudawan Universitas Bakri ini dapat berkontribusi maksimal bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara dimanapun mereka berkiprah nantinya. Hadirin yang saya hormati, 20 September 2022 yang lalu adalah hari ulang tahun Universitas Bakri yang ke-12. Usia 12 tahun bagi sebuah perguruan tinggi bisa dikatakan masih sangat tergolong sangat muda sekali. Meski baru 12 tahun, sejumlah capaian strategis telah kita raih. Di level internasional, misalnya berdasarkan pemeringkatan Times Higher Education, selama 2 tahun berturut-turut di tahun 2021 dan di tahun 2022, Times Higher Education menempatkan Universitas Bakri sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Di level nasional di tahun 2021, kampus kita juga telah masuk ke dalam 100 besar perguruan tinggi berprestasi nasional. Sejak semester ganjil tahun akademik 2022-2023, program magister ilmu komunikasi telah dibuka dan pada batch pertama telah menerima 26 mahasiswa. Dan tentunya sejumlah capaian lainnya di bidang penelitian, kerjasama, dan pengembangan fasilitas. Oleh sebab itu, pada momen wisuda kali ini, mewakili Civitas Universitas Bakri, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Bakri, Ibu Ike Nirwan Bakri, dan seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Bakri, atas dukungannya baik moral maupun material. Tanpa dukungan Yayasan Pendidikan Bakri, Universitas Bakri tentu tidak akan tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada perusahaan di dalam lingkungan kelompok usaha Bakri yang telah mendukung aktif berbagai kolaborasi baik dalam bidang pengajaran, penelitian, CSR, fasilitas kampus, dan rekrutmen pada alumni untuk bekerja di perusahaan kelompok usaha Bakri.
Dukungan dari kelompok usaha Bakri menjadi keunggulan dan kekhasan dari Universitas Bakri yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya. Termasuk di tahun 2022 ini, kelompok usaha Bakri melalui Bakri Capital Investment dan Bakri Swastika Utama telah memberikan dukungan fasilitas kampus dua lantai di lantai 40 dan lantai 41 Bakri Tower. Terima kasih. Hari ini juga dengan bangga Universitas Bakri telah akan melaunching Universitas Bakri Endowment Fund for Sustainable Education sebesar 2 miliar rupiah. Program ini merupakan wujud dari semangat Trimatra Bakri dan semangat Universitas Bakri dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian agenda Sustainable Development Goals. Kepada perwakilan dari sejumlah perusahaan kelompok usaha Bakri, Bakri Sumatera Plantation, Bakri Capital Indonesia, TV One, Bumi Resources Minerals, Kaltim Primacol, Energi Mega Persada, Bakir and Brothers, Multicontrol Nusantara, Petromine Energy Trading, Viva, Antv, Bakri Pesona Rasuna, Bakri Swastika Utama, Bakri Capital Investment, Provisis, dari Minarak, masih banyak lagi yang tak dapat saya sebutkan. Kami ucapkan terima kasih. Kolaborasi KUB dalam proses perkuliahan di Universitas Bakri tentunya menambah pengalaman dan daya saing lulusan Universitas Bakri. Hadirin yang saya hormati, peningkatan kualitas jenjang pendidikan dan para dosen di Universitas Bakri pun terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Sejak wisuda ke-11, Universitas Bakri telah menambah 3 orang dosen tetapnya yang telah menyelesaikan studi lanjut S3-nya. Kepada nama dosen yang disebutkan, mohon berdiri. Bapak Dr. Muhammad Baharudin, SOS, MSc, MA, doktor dalam bidang ilmu hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Bapak Dr. Rerpol Aditya Batara Gunawan, SOS, MLIT, doktor pada bidang ilmu politik dari Heidelberg University, Germany. Dr. Fajar Nur Said, SOS, MSI, doktor dalam bidang ilmu politik dari Universitas Indonesia. Keunggulan Universitas Bakri juga tercermin melalui jalinan kerjasama global yang telah dibangun. Saat ini Universitas Bakri telah bekerja sama dengan institusi di luar negeri, baik dalam penelitian beasiswa serta pertukaran dosen dan mahasiswa. Beberapa institusi luar negeri tersebut antara lain dengan Central Queensland University Australia untuk program dual degree MM/MBA, Transylvania University Brasov Romania, Tohoku University, Nihon University, Universitas Utara Malaysia, Korean University of Media, serta kedutaan besar negara sahabat yang berada di Jakarta. Kerjasama tersebut telah dituangkan secara nyata melalui program pertukaran mahasiswa Universitas Bakri ke Universitas Utara Malaysia, University Tun Hussein On Malaysia, Tohoku University, serta Nihon University di Jepang melalui program Japan Science and Technology Agency dalam program Sakura Science. Dan di tahun 2022 ini, Universitas Bakri juga telah menjalin kerjasama dengan Kedutaan Besar Azerbaijan berupa pemberian beasiswa Kari Bulbul, yakni beasiswa pendidikan dan kebudayaan dari Duta Besar Azerbaijan, H.E. Mr. Jalal Sabir Mirsayev, kepada mahasiswa Universitas Bakri untuk 1 tahun. Para orang tua wisudawan dan undangan yang saya hormati, secara umum mahasiswa dipandang sebagai kelompok elit. Dimanapun di muka bumi ini, mahasiswa adalah investasi masa depan bagi negara dan bangsanya. Nasib negara dan bangsa di masa depan sangat tergantung pada bagaimana mahasiswa dididik saat ini. Keberadaan mereka terpilih sebagai mahasiswa bukan semata karena kecerdasan kognitif semata, namun harus dilihat karena adanya grand design dari proses belajar mengajar di universitas yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya nyata dan pengabdian ilmu serta keterampilan di masyarakat setelah mereka lulus. Pengesahan ijazah kesarjanaan saudara apakah strata S1 ataupun S2 merupakan perubahan status dan tanggung jawab saudara. Ketika saudara berstatus mahasiswa, saudara memikul tanggung jawab akademik. Namun ketika saudara sudah menjadi sarjana, tanggung jawab sosial berada di pundak saudara. Tentu saja setiap warga negara mengemban tanggung jawab sosial, namun sebagai seorang sarjana, saudara semua memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya.
Wisudawan-wisudawati Universitas Bakri memiliki potensi untuk menjadi elit di hari esok, meski saat ini mungkin masih berada di lingkungan terluar. Namun saya yakin dengan berbekal proses belajar di Universitas Bakri, kalian dapat menghadapi tantangan dengan lebih matang, berdiri tegak dengan penuh wibawa dalam menyelesaikan semua amanah seberapapun beratnya. Hadirin para wisudawan dan warga Universitas Bakri yang saya kagumi, perkenankanlah pada kesempatan ini, sebagaimana halnya pada acara wisuda yang lalu, saya atas nama Universitas Bakri menyampaikan apresiasi kepada para warga Universitas Bakri yang telah meraih penghargaan pada periode November 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022. Mari kita mulai dengan prestasi Universitas Bakri. Prestasi Universitas Bakri dalam perolehan hibah. Hibah matching fund ke Direka dari Kemdikbudristek tahun 2022 untuk pembiayaan 4 proposal senilai total 5,9425020250 miliar dana matching fund senilai 2.354.639.125 dan dana dari mitra senilai 3.587.863.125. Hibah Kemendikbudristek untuk pembiayaan 12 proposal penelitian senilai total 1 miliar 331 juta rupiah. Hibah PPK MBKM P2M Kemdikbudristek tahun untuk pembiayaan 4 buah proposal senilai total 900 juta rupiah. Prestasi dosen Universitas Bakri dalam perolehan hibah bagi dosen yang namanya disebut mohon untuk berdiri. Ibu Eli Jamila Miharja, SSMSI PhD, judul penelitian program geotourism coffee, geowisata kopi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan dana matching fund 789.388.000 dan dana mitra dari Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu sebesar 789 juta rupiah. Ibu Devi Ayu Puspitosari, integrasi zero waste dan agrowisata dalam pertanian berkelanjutan melalui budidaya larva Black Soldier Fly atau BSF dengan total dana matching fund sebesar 1 miliar 145 juta rupiah dan mendapatkan dana dari mitra Yayasan Dompet Duafa Republika sebesar 2 miliar 378 juta rupiah. Profesor Insinyur Sofia W. Alisyabana, MSc PhD IPU, Advanced Geocalculation for Infrastructure Problem dengan dana sejumlah 420 juta dan dana mitra dari PT Geomarindex sebesar 420 juta rupiah. Dr. Dudi Rudianto, MSc, dengan judul Aplikasi Manajemen Persaingan Usaha di Bidang PPJK atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dengan total dana dari matching fund 141 juta dan dari mitra 146.261.000 rupiah. Sedangkan dana hibah yang diterima dari Kemdikbudristek, Ibu Astrid Meilasari Sugiana, PhD, dengan judul penelitian pemanfaatan alokasi dan distribusi air di Jakarta, tantangan dan peluang untuk pengelolaan air secara berkelanjutan dan adil oleh perusahaan daerah air minum di DKI Jakarta dengan total dana Rp69.669.000. Ibu Laras Cempaka, SSIMT, dengan judul Karakteristik Proses Pengolahan Biji Kakao untuk dikembangkan sebagai minuman fungsional dengan jumlah dana sebesar Rp107 juta. Bapak Akil Asisi SPI, M Applied Science PhD, keanekaragaman dan aktivitas mikroba pada sampah mikroplastik di laut dengan total dana Rp88.600.000. Bapak Ardiansah STP MSc PhD, karakteristik sifat fisikokimia dan fungsional sayuran sebagai dasar pengembangan minuman fungsional dengan total dana Rp115 juta. Dr. Bambang Sukma Wijaya SOS MSc,
identifikasi korupsi komunikasi akademisi dan kaitannya dengan personal branding dengan total dana Rp257.302. Ibu Eli Jamila Miharja, PhD. Rebranding destinasi wilayah terdampak bencana, implementasi mitigasi bencana dalam kebijakan pariwisata pemerintah daerah dengan total dana Rp164.922.000. Bapak Dr. Mahyudi David, STP, MSc. Aplikasi klasifikasi mutu beras organik berbasis Android dengan total dana Rp118.176.000. Bapak Muhammad Taufik Amir, SEMM, PhD, dengan judul penelitian bangkit pengembangan platform digital learning berbasis web dan mobile untuk pengelolaan resiliensi profesional dengan total dana Rp184.500.000. Sekali lagi, Bapak Muhammad Taufik Amir, SEMM, PhD, penerapan e-culture dalam hybrid working model, studi kasus di industri perbankan dengan total dana Rp27.500.000. Bapak Dr. Dudi Rudianto, SEMSI, optimasi portofolio saham indeks value 30 dan indeks growth 30 dengan menggunakan pendekatan model Markowitz dan model Sharpe dengan total dana Rp26.700.000. Ibu Devi Ayu Puspitosari, PhD, pemanfaatan larva black soldier fly atau BSF sebagai solusi produksi limbah gris dalam industri pangan untuk mendukung green economy dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan total dana Rp123.800.000. Bapak Muhammad Taufik Amir, sekali lagi, perilaku organisasi kepemimpinan manajemen inovasi dengan judul dengan dana Rp47.000.000. Capaian ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Kita lihat berbagai topik yang telah kita lakukan di Unisas Bakri dengan total dana hibah pada tahun 2002 ini adalah sebesar Rp8.822.144.415.000. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen semuanya. Prestasi mahasiswa Unisas Bakri dalam perolehan prestasi akademik dan non-akademik. Tingkat internasional, 1, Ronaldi Silalahi, meraih The Best Presenter pada ASEAN Future Leader Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Sains Malaysia, University Teknologi Mara, Universitas Utara Malaysia, dan Prince Songkla University di Thailand. Ronald Silalahi meraih juga Outstanding Delegation pada ASEAN China Youth Leaders Summit yang diselenggarakan oleh Asian Foundation dan Peking University China. Ronald Silalahi lagi meraih Best Paper Presentation dan Outstanding Delegation pada Hong Kong Model Asian Summit yang diselenggarakan oleh Asian Foundation dan Hong Kong Asian pada November 2021. Niputu Purmayanti meraih gold medal kategori entrepreneur pada Indonesia International Applied Science Project Olympiad yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association. Mahasiswa atas nama Kadek Eni Suyantini, Kadek Juli Ardani, Niputu Purmayanti, Destia Alfitri Handayani, Bagus Putu Satria, meraih perunggu medal pada Youth International Science Fair 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association. Mahasiswa atas nama Mulyani, Kadek Enik Suyantini, Niputu Purmayanti, Kadek Juli Ardani, Muhammad Osvaldo Higa, meraih gold medal dalam World Science Environmental and Engineering Competition 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association. Ronaldi Silalahi meraih Best Position Paper and as a Chair Assistant pada Harvard World MUN Virtually and Hybrid yang diselenggarakan oleh Harvard MUN pada bulan Juli 2022. Mercedes Daimer Benz Hernanda, akuntansi 2019 meraih Best Presenter pada Brawijaya International Conference in Accounting and Business.
Mahasiswa atas nama Kadek Enik Suryantini, Kadek Juli Ardani, Niputu Purmayanti meraih gold medal dalam Indonesia International Invention Expo yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association pada Oktober 2022. Pada tingkat nasional, Niputu Purmayanti meraih juara satu kategori Binekaya Budayaku dan mendapatkan pendanaan untuk menjalankan proyek sosial pada kompetisi Indonesian Culture and Nationalism Conference 2021. Unit kegiatan mahasiswa paduan suara mahasiswa Universitas Bakri meraih prestasi gold medal pada kompetisi UM Voice Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Selamat. Niputu Purmayanti meraih prestasi juara satu kategori Binekaya Budayaku dan mendapatkan pendanaan untuk menjalankan proyek sosial pada kompetisi Indonesian Culture and Nationalism Conference 2021. Rona Silalahi Sasmediko meraih juara harapan satu pada kompetisi Esai National Hubungan Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram pada bulan Oktober 2021. Mahasiswa atas nama Ronaldi Silalahi Sasmediko, Fakhri Salsabila meraih juara harapan tiga pada kompetisi konten video presidensi G20 yang diselenggarakan oleh HI Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Ronaldi Silalahi Sasmediko meraih juara tiga pada kompetisi esai Faperta Unan yang diselenggarakan oleh Faperta Unan pada November 2021. Mahasiswa atas nama Ronaldi Silalahi Sasmediko Niputu Purmayanti meraih juara dua pada kompetisi Komuniafest Communication Intellectual and Art Festival yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina pada bulan Desember 2021. Dini Amalia meraih juara tiga pada kompetisi Mikroblog dalam acara Intellectual Muslim Event. Mahasiswa atas nama Kadek Enik Suyantini, Kadek Juli Ardani meraih juara dua pada karya tulis ilmiah nasional Al-Hikmah Undikska Competition 2022. Ronaldi Silalahi Sasmediko meraih juara dua pada kompetisi nasional Esai Competition 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi pada bulan Februari 2022. Ronaldi Silalahi Sasmediko meraih juara tiga pada kompetisi Lomba Media Pembelajaran Berbasis ICT Tingkat Mahasiswa Senasional yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi pada bulan Februari 2022. Mahasiswa atas nama Niputu Purmayanti, Kadek Enik Suyantini meraih juara dua pada kompetisi Youth National Science Fair 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association pada bulan Maret 2022. Mahasiswa atas nama Denisa Asura, Gina Sahran Rizal, Sekar Hapsari, Saskia Pratiwi, Adinda Karina, Marcel Emilia Sefaya, Anastasia Permata Hayati, Ginanti Mahadiar Nardi, Lala Asarha, Nabila Elka meraih pendanaan kompetisi program kreativitas mahasiswa tingkat nasional 2022 pada ajang program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Republik Indonesia pada Maret 2022. Capaian ini semua sangat membanggakan, prestasi ekstrakurikuler yang seimbang dengan prestasi intrakurikuler memang sangat dianjurkan dalam pembentukan karakter lulusan. Keduanya akan saling menunjang dalam memupuk nilai-nilai profesional, caring, inovatif yang sangat sentral dalam pembentukan karakter sesuai yang dianut oleh Universitas Bakri. Semoga nilai-nilai itu pula yang telah menempa 580 lulusan Universitas Bakri hari ini, tanpa menghilangkan identitas lokal masing-masing pribadi yang memang beragam dan memperindah Taman Seri Kebinekaan. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Hadirin para wisudawan dan warga Universitas Bakri yang saya kagumi, pada wisuda ke-12 ini saya sampaikan bahwa lulusan terbaik dengan predikat cum laude dari setiap program studi berdasarkan surat keputusan rektor nomor 127 garis miring SK garis miring UB garis miring R garis miring X
Titik 2022 adalah yang disebut namanya berdiri ya. Dari program studi Magister Manajemen Pramudio Adintianto MM, IPK 3,9 predikat cum laude. Dari program studi manajemen Akilah Sarjana Manajemen, IPK 3,72 cum laude. Dari prodi akuntansi Dona Sarus Siwan Sarjana Akuntansi, IPK 3,82 cum laude. Dari prodi ilmu komunikasi Sharon Aulia Ashari Sarjana Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,83 cum laude. Dari program studi teknik industri Sheila Aurel Mentari Sarjana Teknik dengan IPK 3,76 cum laude. Dari program studi teknik sipil Debbie Tri Astuti Sarjana Teknik dengan IPK 3,86 cum laude. Dari prodi teknik lingkungan Desi Yana Sarjana Teknik dengan IP 3,67 cum laude. Dari program studi ilmu dan teknologi pangan Felicia Angela Sarjana Teknologi Pangan, IPK 3,78 cum laude. Selanjutnya kepada semua para lulusan Unsas Bakri, saya ingin mengingatkan kembali, bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya Anda untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Sebagai penutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Yayasan Pendidikan Bakri, Dewan Penyantun, Kelompok Usaha Bakri, serta semua sivitas akademika Unsas Bakri yang telah berperan serta sehingga kita semua dapat menghasilkan karya-karya yang bermakna dan prestasi yang membanggakan. Juga kepada berbagai perusahaan, instansi pemerintah, perorangan, serta warga masyarakat lainnya yang telah mendukung Unsas Bakri dalam berbagai bentuk bantuan dan kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya. Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama, bahu-membahu, memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa dalam perjalanan kita untuk mewujudkan cita-cita universitas ini serta bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Bakri atas pidato yang telah disampaikan. Sambutan-sambutan. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk yang pertama adalah sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Bakri. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ratna Indira Nirwan Bakri untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Insinyur Abu Rizal Bakri beserta Ibu Tati Bakri, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwadarni, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Novianto, Sarjana Teknik Magister Manajemen SI. Ibu Paris biasanya selalu hadir dalam setiap acara di Universitas Bakri, baik di wisuda-wisuda tahun yang lalu maupun di pembukaan-pembukaan prodi. Namun hari ini dengan penuh rasa keprihatinan, Ibu Paris harus berada di Cianjur karena banyak keluarga dan kerabat yang terkena musibah gempa bumi. Kami harapkan agar diberikan jalan yang terbaik untuk semua yang mengalami musibah di Cianjur. Kemudian Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Bakri, Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakri, Rektor Universitas Bakri, Profesor Insinyur Sofia Ali Syahbana, MSc PhD IPU, Wakil Rektor 1 Universitas Bakri Bapak Tribujadi Susilo, Sarjana Ekonomi MMAKCA, Wakil Rektor 2 Universitas Bakri Bapak Muhammad Ri Andika Kurniawan, Sarjana Sosial MA, seluruh sivitas akademika Universitas Bakri, Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Bakri Bapak Diki Setiawan, Dewan Penyantun Universitas Bakri, Ibu Anindita Anistia Bakri, Direktur Bakri untuk Negeri, Bapak Rizal Mararangeng, staf khusus Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Lalu Mara Satria, Eksekutif Vice Chief Editor TV One, para pimpinan kelompok usaha Bakri, seluruh wisudawan-wisudawati
yang saya cintai dan para orang tua wisudawan wisudawati yang saya banggakan, rekan-rekan media serta para undangan sekalian. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya pada hari ini kami dapat menyelenggarakan wisuda ke-12 Universitas Bakri secara tatap muka. Dengan penuh rasa bahagia dan bangga, hari ini kami meluluskan sejumlah 580 wisudawan dari 11 program studi yang ada di Universitas Bakri. Sejak didirikan sampai sekarang, kami sudah meluluskan 4.385 sarjana strata 1 maupun strata 2 dari berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan catatan yang saya peroleh, masa tunggu rata-rata lulusan Universitas Bakri adalah kira-kira 1,5 bulan. Dapat dikatakan bahwa lulusan Universitas Bakri dapat terserap dengan baik di dunia kerja. Wisuda kali ini merupakan wisuda yang istimewa. Karena tahun ini kelompok usaha Bakri dan seluruh keluarga besar Bakri merayakan hari ulang tahun kelompok usaha Bakri yang ke-80 tahun yang jatuh pada bulan Februari yang lalu. Untuk mensyukuri hari ulang tahun ke-80 tahun ini, UBED atau Universitas Bakri turut berpartisipasi dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain seperti webinar dan lain-lain untuk ikut merayakan, mensyukuri ulang tahun Bakri yang ke-80 tahun ini. Dan juga dalam rangka masih memperingati ulang tahun 80 Bakri ini, hari ini kami akan mendengarkan orasi ilmiah yang sangat istimewa dari Bapak Abu Rizal Bakri sebagai pimpinan tertinggi dari kelompok usaha Bakri. Terima kasih Pak Ical. Beberapa bulan yang lalu kami juga pada waktu penerimaan mahasiswa baru, pada waktu pembukaan UBIS Week, kami mendapatkan pembekalan bagi para mahasiswa baru kami dari Bapak Anindya Bakri, generasi ketiga dari keluarga Bakri yang merupakan pencerahan yang sangat bermanfaat dan sangat inspiratif bagi para mahasiswa baru kami untuk bagaimana memompa semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Keberadaan Universitas Bakri di tengah-tengah kelompok usaha Bakri mempunyai nilai tambah tersendiri. Seperti tadi sudah kita saksikan semua baik melalui pidato dari Ibu Rektor maupun yang ditampilkan di layar TV. Hadirin yang terhormat, baru saja kita melewati masa pandemi yang menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk juga dalam penyelenggaraan perkuliahan. Alhamdulillah, puji syukur, kita dapat melampauinya dengan cukup baik. Bahkan dalam keadaan yang serba terbatas, Universitas Bakri di bawah pimpinan rektor, para wakil rektor, dan tentu saja seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan dapat tetap menyelenggarakan program akademisnya secara utuh. Bahkan banyak sekali capaian-capaian yang dapat kami peroleh pada tahun-tahun terakhir ini bahkan dalam situasi pandemi. Seperti tadi juga sudah diutarakan oleh Ibu Rektor, yaitu antara lain menduduki peringkat 1 di Jakarta versi Times Higher Education berdasarkan 6 kategori Sustainable Development Goals. Kemudian juga kami berhasil membuka program Magister Ilmu Komunikasi dan juga dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun ini, 2 program studi kami yaitu Teknik Sipil dan Akuntansi meraih akreditasi unggul. Selamat sekali lagi. Dana hibah dan untuk riset dan teknologi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Dan semoga hasil dari riset yang dilakukan oleh para tenaga pengajar kami atau dosen kami ini bukan hanya selesai menjadi sebuah laporan, akan tetapi dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itu adalah harapan kami. Universitas Bakri juga berhasil menciptakan kerjasama strategis dengan berbagai instansi, baik swasta, pemerintah maupun institut pendidikan di luar negeri. Kami juga sudah memiliki program MBA internasional bekerjasama dengan Central Queensland University. Terima kasih atas kerja keras dari seluruh sivitas akademika Universitas Bakri di bawah pimpinan Ibu Rektor. Berbagai hal yang sudah dicapai oleh Universitas Bakri menunjukkan bahwa kami senantiasa berusaha meningkatkan kualitas akademis untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Yayasan Pendidikan Bakri sebagai pendiri Universitas Bakri dari waktu ke waktu senantiasa
mendukung dengan meningkatkan fasilitas pengajaran baik hardware maupun software-nya. Yayasan memberikan dukungan penuh untuk membangun berbagai infrastruktur seperti laboratorium, ruang-ruang seminar, memperkuat jaringan IT dan lain-lain, termasuk juga memberikan kesempatan mahasiswa kami untuk mengikuti berbagai aktivitas di dalam dan di luar negeri melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, juga hadirin yang terhormat. Situasi pandemi yang kita alami menyebabkan berbagai perubahan dan pergeseran dalam dunia industri dan dunia kerja. Selain itu, perubahan situasi global juga menyebabkan banyak jenis pekerjaan yang mungkin tidak lagi dibutuhkan. Ada pergeseran dalam jenis-jenis pekerjaan yang ada di pasaran kerja sekarang. Namun sebaliknya, banyak timbul juga jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Kami mengharapkan agar para wisudawan dan wisudawati Universitas Bakri tidak menganggap tantangan ini sebagai suatu hambatan, akan tetapi dapat menangkapnya sebagai peluang dengan baik. Sehingga setelah kalian nanti selesai dan terjun ke masyarakat, dapat tetap berhasil mencapai apa yang telah kalian cita-citakan selama ini. Sesuai dengan visi misi Yayasan Pendidikan Bakri ketika mendirikan Universitas Bakri, yaitu ingin ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan dengan menghasilkan generasi muda yang berpendidikan tinggi, memiliki kompetensi disertai dengan etika dan moral kerja yang baik serta siap kerja. Kami harapkan agar lulusan Universitas Bakri dapat merepresentasikan visi misi kami tersebut. Akhir kata, ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Rektor Universitas Bakri, Profesor Insinyur Sofia Ali Syahbana, para Wakil Rektor, Bapak Tri Pujadi, Bapak Tri Muhammad Tri Andika, beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Bakri atas kerja kerasnya sehingga Universitas Bakri bisa menjadi seperti sekarang. Kepada para pimpinan perusahaan-perusahaan di dalam kelompok usaha Bakri, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, kolaborasinya bersama Universitas Bakri. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 di bawah pimpinan Dr. Insinyur Paristianti Nuradani, diwakilkan oleh Bapak Nufianto, mohon agar disampaikan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan perhatiannya selama ini. Akhir kata, kepada para wisudawan dan wisudawati yang saya berbahagia, saya ucapkan atas keberhasilan kalian dalam menyelesaikan studi baik di strata 1 maupun strata 2. Semoga keberhasilan ini merupakan awal dari keberhasilan-keberhasilan kalian di masa yang akan datang. Dan selamat bergabung ke dalam alumni Universitas Bakri. Sebagai alumni, saya harapkan agar para wisudawan dan wisudawati dapat membawa nama baik Universitas Bakri dan untuk senantiasa berperan serta bersama para anggota alumni Universitas Bakri yang terdahulu untuk bersama-sama membangun Universitas Bakri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratna Indira Nirwan Bakri atas penyampaian sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Novianto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Haji Abu Rijal Bakri, Ketua Yayasan Pendidikan Bakri, Ibu Ratna Indira Nirwan Bakri, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bakri, Bapak Nirwana Dermawan Bakri, Ibu Profesor Insinyur Sofia W. Ali Syahbana, MSc, PhD IPU, Rektor Universitas Bakri, para jajaran pimpinan rektorat, dosen, dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Bakri, para wisudawan yang kami banggakan, para orang tua dan wali yang berbahagia, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam rangka wisuda Universitas Bakri yang ke-12.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di kampus yang kita cintai dan kita banggakan ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan secara khusus kepada para lulusan yang mencapai prestasi akademik luar biasa atau cum laude dari Universitas Bakri. Dan yang tak terlupakan, orang tua, wali, keluarga para wisudawan, kami ucapkan selamat berbahagia atas keberhasilan putra-putrinya dalam menyelesaikan studi dan diwisuda di hari yang berbahagia ini. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, visi dari Universitas Bakri yaitu universitas yang diakui secara global melalui keterlibatan dengan industri dan metode pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kami yakin Universitas Bakri sudah mengimplementasikan visinya tersebut untuk menjadi universitas yang diakui secara global. Kami juga berharap bahwa Universitas Bakri akan mampu terus berdiri di depan dan bergerak maju untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi pada kehidupan masyarakat dengan menerapkan pendidikan yang transformatif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan untuk Indonesia maju. Kami berpesan kepada para mahasiswa yang baru saja diwisuda hari ini untuk terus mengembangkan soft skill dan hard skill serta perbanyak literasi teknologi di era digital ini. Setiap mahasiswa harus memiliki planning untuk meraih cita-cita serta menggapai karir yang cemerlang. Perbanyak literasi kurikulum vitae orang-orang hebat di sekitar saudara, bedah dan implementasikan untuk kehidupan saudara. Para wisudawan yang kami hormati, yang berbahagia, kebutuhan hard skill dan soft skill di era digital ini menjadi bekal penting bagi saudara untuk meningkatkan kompetensi. Disertai pula dengan pengembangan karakter 6C, yaitu communication, collaboration, creativity, critical thinking, serta complex problem solving. Sebagai bukti aktifnya Universitas Bakri dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa Universitas Bakri lolos seleksi program International Student Mobility Award tahun 2022. Lolos seleksi program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB tahun 2022, serta lolos mahasiswa program kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022. Kami atas nama LLD Wilayah 3 mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk prestasi yang sudah diraih oleh kampus Universitas Bakri. Dan kami yakin pencapaian-pencapaian ini akan terus berkembang di masa yang akan datang. LLD Wilayah 3 juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Bakri yang sudah menyampaikan pelaporan PDDIKTI 100% secara tertib dan taat azas 5 tahun atau 10 semester berturut-turut. LLDIKTI 3 juga berharap kepada Universitas Bakri untuk terus bergerak maju dalam pengembangan kualifikasi dosen serta jabatan akademik dosen untuk meningkatkan mutu dari kampus kita ini. Serta diharapkan untuk dapat terus bergerak maju dalam implementasi MBKM dalam menciptakan transformasi pendidikan tinggi. Para wisudawan yang berbahagia, setelah selesai wisuda ini, tetap semangat belajar melengkapi kompetensi Anda dan gali potensi serta berguru pada orang-orang hebat di sekeliling Anda. Terus belajar, belajar dan belajar, selamat merencanakan karir dengan baik, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, atau melanjutkan studi, harus selalu bertujuan untuk berprestasi. Dan target sekarang adalah saatnya melangkah ke dunia nyata. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat kepada para orang tua wisudawan dan wisudawati. Para orang tua sudah tepat menyekolahkan atau menguliahkan putra-putrinya di Universitas Bakri ini. Dan juga saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dosen yang telah berhasil mengantarkan para wisudawan dan wisudawati, seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam proses pendidikan di kampus kita tercinta ini. Jadilah sumber daya manusia unggul yang membanggakan Universitas Bakri. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pantun kepada para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda hari ini. Burung kakak tua, burung beo, selamat berbahagia dan sarang heung. Salam Dikti Monas dari Jakarta untuk Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Novianto atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah orasi yang akan disampaikan oleh
Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Kepada Bapak Abu Rizal Bakri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Bakri dan Senat Universitas Bakri, segenap jajaran pengurus, saya lihat di sini ada tentunya Bu Ike. Bu Ike, tadi saya tanya namanya Bu Ike panjangnya apa ya? Saya terkejut lihat Bu Ike, biasanya tidak pernah ngomong, tadi pidato yang cantik sekali. Kepada Pak Novianto yang hadir, Wakil Depdikbud sini. Kepada Dewan Penyantun, Pak Anton Apriantono, dulu sama-sama di Kabinet Indonesia Bersatu yang jilid pertama. Pak Irwan Syarkawi, Pak Wawan Syarfuan, saya juga enggak boleh tidak menyebut salah satu Sri Kandi Bakri, yaitu Ibu Tati Bakri. Berdiri Ibu Tati Bakri. Nah, dia yang selalu menjaga saya gitu. Yang saya hormati keluarga dan para sahabat wisudawan yang hadir dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Sebelum saya menyampaikan orasi, saya ingin mengajak saudara-saudara mendukkan kepala atas musibah yang terjadi kemarin akibat dari gempa bumi di Cianjur, seraya mendoakan agar yang meninggal dunia diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada yang sakit atau terluka dapat segera disembuhkan. Mudah-mudahan dengan doa dari kita semua, apa yang kita harapkan dapat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku para wisudawan yang membanggakan, dan juga kepada orang tuanya masing-masing. Pertama-tama saya ingin memberikan selamat dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada para wisudawan serta segenap keluarga yang pasti telah menunggu datangnya hari ini dengan penuh syukur dan perasaan yang bangga. Satu tahap dalam kehidupan telah berhasil diselesaikan dengan baik. Suatu tonggak dari proses perjuangan untuk menuntut ilmu dan membuka pengetahuan seluas-luasnya telah berhasil dilewati. Tentu buat keluarga para wisudawan, saya ingin tekankan bahwa hari ini adalah hari yang penuh berkah. Tidak ada kepuasan hidup yang lebih tinggi selain keberhasilan kita, para orang tua, dalam mengantarkan dan melihat anak-anak kita pada akhirnya sukses di dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Pendidikan adalah kunci dari kemajuan. Inilah warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Kepada Universitas Bakri, saya ucapkan salut. Meskipun umur baru 12 tahun, tapi telah mencapai berbagai capaian-capaian yang terhormat. Tetapi ini baru awal bagi Universitas Bakri karena baru 12 tahun. Dan kita harapkan seperti juga Oxford yang sudah 1000 tahun, dan juga kita lihat Harvard yang 400 tahun, kiranya Universitas Bakri nanti bisa mencapai satu tahun-tahun selanjutnya, sehingga dengan demikian bisa
makin berkontribusi bagi pendidikan anak-anak bangsa. Kepada para wisudawan, pada kesempatan berbahagia ini, saya juga ingin menegaskan bahwa hari ini adalah hari besar kalian. Sebuah hari baik yang sudah sewajarnya kalian kenang dengan bangga sebagai suatu milestone dalam kehidupan kalian masing-masing. Kalian masih begitu muda. Saya sudah 76 tahun. Sudah, kalau itu maghrib atau isya gitu. Kalian masih sangat muda. Usia muda adalah awal dari pengembaraan. Sekali lagi, usia muda adalah suatu awal dari pengembaraan. Awal sebuah kehidupan, perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dan karenanya sangat menarik dan menggairahkan. Apalagi Anda hidup di zaman sekarang ini, sebuah zaman yang sering disebut sebagai a moving age, a changing and rapidly evolving world. Sebuah dunia yang penuh dengan inovasi baru, dengan satu tantangan-tantangan baru, dengan horizon baru. Tentu semua ini adalah cocok dengan darah muda Anda. Semua ini menjanjikan suatu peluang bagi pemenuhan diri dan realisasi bakat serta cita-cita Anda. Karena itu, rayakanlah kemenangan Anda hari ini serta bersiap-siaplah untuk memasuki kehidupan nyata di hari-hari mendatang. You have passed one step and you are now entering another one that is more exciting and fulfilling. Anda semua telah melampaui satu tahap kehidupan yang sangat penting dan kini Anda akan memasuki satu tahap kehidupan yang lebih penting dan lebih menggairahkan, lebih menyenangkan, lebih banyak tantangan. Karena itu saudara-saudara tidak boleh takut. Saudara-saudara tidak boleh takut gagal. Saudara-saudara tidak usah takut untuk memulai sesuatu yang baru di bidang apapun. Orang yang tidak pernah gagal tidak akan pernah berhasil. Kegagalan adalah bagian dari keberhasilan. Tanpa kegagalan-kegagalan, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Sebagai anak muda, sambut tantangan ini. Jangan kemudian kalian menyerah pada ketakutan akan kegagalan. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin dan keluarga wisudawan yang saya muliakan. Pada kesempatan berbahagia ini, kepada para wisudawan saya ingin menekankan, hari ini bukanlah sebuah akhir. Tadi Pak Rektor, Ibu Rektor, maaf, sudah mengatakan itu. Tapi justru sebuah awal dari sebuah kehidupan baru. Di masa-masa yang akan datang, ingatlah sebuah ungkapan Carpe Diem. Seize the day, rebutlah hari ini. Kalian semua masuk kehidupan baru sebagai satu sarjana-sarjana berusia muda yang harus melihat dunia dengan penuh optimisme. Saya ulangi bahwa kalian harus melihat dunia ini dengan penuh rasa optimisme, bukan pesimisme. Kita hilangkan dari benak saudara-saudara kader-kader yang dihasilkan oleh Universitas Bakri ini. Kita hilangkan rasa pesimisme. Apalagi yang hanya bisa mengata-ngatai keburukan orang lain. Kita ciptakan kebaikan kita diri sendiri tanpa kita menjelekkan orang lain. Kita semua, kalian terutama yang masih muda, harus penuh dengan semangat untuk merebut sukses dan prestasi yang sejauh-jauhnya. Kehidupan real ini dia penuh tantangan serta penuh peluang. Tapi kalau kita tidak memulai, maka kita tidak akan pernah sampai. Hanya dengan keberanian dan kreativitas kita dapat menghadapi satu tantangan yang ada serta merebut berbagai peluang yang terbentang.
saya harapkan jauhilah sikap yang pasif dan kejenuhan berpikir. Jangan membuang-buang waktu hanya dengan keberanian dan untuk bertindak, hanya dengan upaya yang terus-menerus mengembangkan konsep dan pemikiran, maka sukses dalam kehidupan ini dapat diraih. Sebagai orang tua Anda semua, sebagai senior Anda semua, dan sebagai seseorang yang sudah cukup kenyang makan garam dalam kehidupan ini, saya ingin sedikit beri nasihat kepada Anda-Anda semua. Saya, di dalam hidup saya penuh dengan kegagalan. Sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses. Semua itu saya hadapi dengan satu tekad dan satu kemauan yang besar untuk kemudian sukses. Pada esensinya dalam menghadapi kehidupan, satu hal yang perlu kalian renungkan terus-menerus, bahwa kesempatan tidak pernah dan tidak akan pernah datang begitu saja. Ia harus diciptakan, ia harus direbut, kesempatan itu harus direbut. Jangan menunggu, apalagi menunggu bantuan dan pertolongan dari siapapun, termasuk dari pemerintah. Banyak sekali orang-orang selalu mengharapkan satu dukungan dan bantuan pemerintah. Dan kita harapkan bahwa kita renungkanlah semboyan yang pernah disuarakan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan menunggu datangnya pertolongan dari negara dan juga dari pemerintah yang selalu disuarakan selama ini. Banyak sekali menyuarakan pemerintah harus ini, pemerintah harus ini, pemerintah harus ini dan sebagainya. Kalian harus berusaha untuk berbuat sesuatu dan menyumbangkan karya bakti kalian untuk bangsa negara. Indonesia hanya bisa menjadi negara besar dan maju jika kalian dan segenap angkatan muda yang terdidik berlomba-lomba untuk memberikan pengabdian yang terbaik serta menerapkan keahlian yang kalian miliki di bidang masing-masing dengan penuh dedikasi dan semangat profesionalisme. Indonesia, negeri yang kita cintai ini, masih sangat membutuhkan satu kontribusi dari kaum muda yang memiliki keahlian profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Keahlian seperti inilah yang menjadi kunci dari jatuh bangunnya, maju mundurnya, serta kuat lemahnya sebuah bangsa. Kita menginginkan bangsa Indonesia yang kuat, yang maju. Dalam hal ini kita masih jauh tertinggal dari negara-negara yang sudah maju. Jalan yang harus kita tempuh masih sangat panjang. Dan kepada angkatan muda seperti kalianlah harapan kita untuk meletakkan, untuk mengejar satu ketertinggalan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang, Indonesia akan menyaksikan lahirnya tokoh-tokoh baru seperti Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page dari Google, dan tokoh-tokoh semacamnya, serta tokoh-tokoh negarawan yang memimpin bangsa Indonesia ke depan, yang mendatangkan bukan saja kesejahteraan, kekayaan, kemajuan, tapi lebih lagi kehormatan serta kebanggaan atas prestasi. Kehormatan serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mempunyai kreativitas dan jangkauan pemikiran sebuah bangsa besar. Hari ini harapan tersebut mungkin masih merupakan satu mimpi. Tapi justru dari mimpilah berawal sebuah karya dan pencapaian besar. Semua penemu, semua ilmuwan, pionir besar
yang tercatat dalam sejarah adalah kaum pemimpi. Semuanya kaum pemimpi. Kalau bermimpi aja kita enggak berani, ya susah. Kita harus berani bermimpi. Kita harus berani berharap. Bung Karno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tentu, setelah berharap dan bercita-cita, kita harus bekerja keras, membanting tulang dan bertindak untuk mewujudkannya. Dalam rangkaian proses inilah, ini sebuah proses dari kehidupan yang sesungguhnya, dia bergerak dan melangkah maju. Itulah dialektika kehidupan yang memutar roda peradaban dari sebuah bangsa. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin dan keluarga wisudawan yang saya muliakan. Saya katakan tadi bahwa dalam hal ilmu dan teknologi serta dalam hal tingkat kesejahteraan umum, negeri kita masih berada beberapa langkah di belakang negara-negara yang telah maju. Seperti Amerika, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. Selain itu, kita harus mampu belajar di negeri seperti India. Saya katakan India, di Silicon Valley, pusatnya semua kemajuan teknologi, komputer, dan internet. Kaum imigran India sudah menjadi pemain dominan di lapisan kepemimpinan perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft, Google, Boeing, dan banyak lagi. Di dalam dunia sastra dan jurnalisme, mereka juga sangat menonjol. Bahkan di Inggris sekarang, Perdana Menteri yang sekarang adalah seorang imigran India yang muda dan brilian, yaitu Perdana Menteri Rishi Sunak, berumur baru 42 tahun. Singkatnya, Indonesia harus membentuk diaspora Indonesia. Dan diaspora Indonesia di dunia masih harus mau belajar. Kita tidak perlu malu untuk belajar. Kita justru harus mengikuti fakta tersebut dengan besar hati. Tentu dengan semua itu kita tidak perlu berkecil hati. Sebab pencapaian Indonesia sejauh ini sebenarnya sudah cukup membanggakan. Pada saat kita merdeka 70 tahun yang lalu, Indonesia adalah salah satu negeri termiskin di dunia dengan penduduk buta huruf mencapai lebih dari 80%. Sekarang kita termasuk negara berpenghasilan menengah ke atas dan tinggal 2 atau 3 langkah lagi kita akan menjadi bagian dari negara maju dengan skala ekonomi yang termasuk dalam 5 atau 7 besar di dunia. Di dalam berbagai hal, prestasi Indonesia telah menjadi sumber pujian dari berbagai belahan dunia. Lihat di Economist yang terakhir. Bahkan baru-baru ini kita dianggap sangat sukses menjadi tuan rumah G20 Summit di Bali. Sebuah forum dunia terpenting dari negara-negara terbesar di dunia yang memberikan kontribusi besar dalam menciptakan suasana global yang lebih bersahabat. Serta mendekatkan kita pada cita-cita pada pendiri bangsa akan datangnya sebuah era perdamaian yang abadi dan universal. Tidak banyak yang menyangka bahwa bisa terdapat konsensus dari leader statement. Semua sangat pesimistik bahwa Indonesia bisa mencapai suatu konsensus di dalam leader statement. Tapi Indonesia berhasil. Kita mesti bangga semuanya sebagai bangsa Indonesia. Presiden Jokowi kini mendapat apresiasi dari 4 penjuru angin dan sekarang dipandang serta diberi julukan yang membanggakan yaitu sebagai a respectable and smiling global leader. Dengan semua itu, saudara-saudara sekalian, satu hal yang Anda perlu renungkan dengan mendalam. Dalam satu generasi lagi, yaitu pada tahun 2045, Indonesia akan mencapai usia yang seabad. Saat itu, generasi kalianlah
yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Kalianlah yang menjadi the rising star. Dan pada tahun 2045 nanti, kalian yang memimpin bangsa ini. Kalian adalah sebuah generasi emas, generasi penerus yang akan membawa bangsa kita masuki usia seabad, menghadapi segala tantangan di pertengahan abad ke-21. Oleh karena itu, besar harapan saya bahwa kalian akan menjadi generasi yang sukses gilang gemilang. Kami yang sudah sepuh, senior, saya inginnya dipanggil senior, enggak dipanggil sepuh gitu ya. Yang senior hanya bisa mendukung dari belakang sambil mendoakan bahwa Tuhan yang Maha Besar akan senantiasa memberikan ridho dan hidayat kepada kita semua, kepada kalian semua. Saudara-saudara yang saya muliakan, hadirin dan para undangan yang berbahagia, keluarga wisudawan yang saya hormati, dalam kesempatan baik ini barangkali juga saya perlu menambahkan satu lagi kepada para wisudawan hari ini. Almarhum Ahmad Bakri, ayahanda saya, pendiri grup usaha Bakri, sering menyampaikan butir puisi seperti ini. Those who look for money are beggars. Those who search for love are kings of kings. Mereka yang mengejar uang semata adalah pengemis. Mereka yang mengejar cinta adalah rajanya kehidupan. Makna di balik puisi singkat ini sangat mendalam dan perlu terus menjadi bahan renungan kita, apalagi oleh kaum muda seperti kalian. Dalam mengejar karir dan kehidupan, kalian harus berusaha sejauh mungkin. Tapi dalam melakukan semua itu semua, jangan pernah lupa pada aspek kehidupan lain yang juga sangat esensial, seperti seni, puisi, kesusastraan, olahraga, bahkan cinta. Hanya dengan semua itulah kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang hidup sejauh-jauhnya dan mensyukuri segenap karunia kebudayaan serta alam semesta. Semua itulah akan menjadi modal terbesar kalian dalam menjalani kehidupan di masa depan. Sekali lagi, kami semua hanya bisa mendoakan serta mendorong agar kalian menjadi manusia utuh, manusia yang multidimensi, serta memandang masa depan dengan gelora optimisme yang besar. Saudara-saudara yang saya hormati, hadirin dan keluarga wisudawan yang saya muliakan, di dalam menutup sambutan ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat dan kebahagiaan yang mendalam kepada segenap keluarga wisudawan yang hadir bersama kita. Selamat dan sukses bagi anak-anakku atau barangkali cucu-cucuku yang diwisuda hari ini. Dan kepada rektor dan segenap pengurus Universitas Bakri, Yayasan Bakri, Yayasan Pendidikan Bakri maksud saya aturkan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi yang begitu besar dalam mendidik kaum muda Indonesia. Inilah kontribusi dari Bakri bagi bangsa dan negara kita di samping menciptakan lapangan kerja. Terima kasih. Saya sampaikan selamat berkarya, selamat berusaha dengan keras, dan semoga berhasil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abu Rizal Bakri atas orasi yang telah disampaikan. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di tempat. Dan kami mohon kesediaan Rektor Universitas Bakri untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Abu Rizal Bakri.
Terima kasih kepada Bapak Abu Rizal Bakri dan Rektor Universitas Bakri. Kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Pelantikan wisudawan. Kepada Senat Universitas Bakri dan seluruh wisudawan, dimohon untuk berdiri. Dan kami mohon kepada Rektor Universitas Bakri untuk memimpin prosesi pelantikan wisudawan. Saya selaku Rektor Universitas Bakri, dengan ini melantik wisudawan, wisudawati, untuk lulusan tahun akademik 2021-2022, para wisudawan, wisudawati. Pelantikan ini saya tandai dengan proses pemindahan kuncir dari kiri ke kanan secara serentak pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kepada Senat Universitas Bakri dan seluruh wisudawan, dimohon untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada wisudawan terbaik Universitas Bakri. Pemberian ucapan selamat kepada wisudawan terbaik, kepada yang terhormat Rektor Universitas Bakri, para Senat Universitas Bakri, dan para Ketua Program Studi Universitas Bakri, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan terbaik yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Lulusan terbaik Program Studi Magister Manajemen, Pramudio Adityanto, Magister Manajemen. Dilahirkan di Bandung 14 September tahun 1980. Anak dari Bapak Kusyanto dan Ibu Raden Roro Sriwulan Herawati. Pramudio Adityanto lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,90. Lulusan terbaik Program Studi Teknik Industri, Sheila Auriel Mentari, Sarjana Teknik. Dilahirkan di Jakarta 2 Januari tahun 2000. Anak dari Bapak Jumanta dan Ibu Titi Mariati. Sheila Auriel Mentari lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,76. Lulusan terbaik Program Studi Teknik Sipil, Debi Tri Astuti, Sarjana Teknik. Dilahirkan di Wonogiri 12 Juni tahun 1999. Anak dari Bapak Misni dan Ibu Sugianti. Debi Tri Astuti lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,86. Lulusan terbaik Program Studi Teknik Lingkungan, Desiana, Sarjana Teknik. Dilahirkan di Batam 17 Mei tahun 2000. Anak dari Bapak Zakoni dan Ibu Susilawati. Desiana lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,67. Lulusan terbaik Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Felicia Angela, Sarjana Teknologi Pangan. Dilahirkan di Jakarta 22 Juli tahun 2000. Anak dari Bapak Joni Samsi dan Ibu Luihung. Felicia Angela lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Lulusan terbaik Program Studi Manajemen, Akilah, Sarjana Manajemen. Dilahirkan di Jakarta 22 April tahun 2000. Anak dari Bapak Ratmono Subroto dan Ibu Salmani. Akilah lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,72. Lulusan terbaik Program Studi Akuntansi, Dona Sarusiwan, Sarjana Akuntansi. Dilahirkan di Jakarta 24 September tahun 1999. Anak dari Bapak Yosef Mosesiwan dan Ibu Sondang Gultom.
Dona Sarusiwan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,82. Lulusan terbaik program studi ilmu komunikasi, Sharon Aulia Azari, sarjana ilmu komunikasi. Dilahirkan di Jakarta 11 April tahun 2000. Anak dari Bapak Nova Setio Herdianto dan Ibu Niken Kusyendarti. Lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,83. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Bakri, para Senat Universitas Bakri, dan para Ketua Program Studi Universitas Bakri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada wisudawan Universitas Bakri. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada pemberian ucapan selamat kepada wisudawan Universitas Bakri. Pemberian ucapan selamat kepada pasca sarjana program studi Magister Manajemen. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Bakri, Profesor Insinyur Sofia W. Ali Syabana, Master of Science, Doctor of Philosophy, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Dr. Dudi Rudianto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Ketua Program Studi Magister Manajemen, Arif Bimantoro Suharko, Bachelor of Science Electrical Engineering, Master of Science Engineering, Doctor of Philosophy, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan program studi Magister Manajemen yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Wiryawan Chandra, Magister Manajemen. Nurinda Saumananda Suroso, Magister Manajemen. Siti Marwana, Magister Manajemen. Ihsan Ainur Rofiq, Magister Manajemen. Katrin, Magister Manajemen. Bardani Bias Cahyadi, Magister Manajemen. Diana Astuti, Magister Manajemen. Megawati, Magister Manajemen. Resna Tawafi, Magister Manajemen. Mona Turisna Nasution, Magister Manajemen. Mei Liani, Magister Manajemen. Reski Dava Adrian Dunda, Magister Manajemen. Sulayo CG Sembiring Kembaren, Magister Manajemen. Siva Fauzia, Magister Manajemen. Bayu Adrianto, Magister Manajemen. Sri Mulyaningsih, Magister Manajemen. Yoki Marsis, Magister Manajemen. Anissa Nabila Ramadini, Magister Manajemen. Indah Kusuma Ningrum, Magister Manajemen. Imam Ahmad Firdaus, Magister Manajemen. Putri Maya Sulistiani, Magister Manajemen. Vita Putri Saraswati, Magister Manajemen.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Ketua Program Studi Magister Manajemen. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Informatika. Kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Muhammad Ihsan, Sarjana Teknik, Master of Science, Doctor of Philosophy, Ketua Program Studi Informatika, Iwan Adi Chandra, Sarjana Teknik, Master of Science, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan Program Studi Informatika yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Raffi Ramadan Bahari, Sarjana Komputer. Syifa Awalia Armen, Sarjana Komputer. Muhammad An-Naufal Langnegara, Sarjana Komputer. Raka Ajita Prabawa, Sarjana Komputer. Rio Rinaldo, Sarjana Komputer. Nasa Setia Azura, Sarjana Komputer. Muhammad Sultan Afgani Wijayanto, Sarjana Komputer. Arya Bayu Prayogo Kamilain, Sarjana Komputer. Syifa Nur Aini, Sarjana Komputer. Prasetyo Budi Utomo, Sarjana Komputer. Muhammad Faiz, Sarjana Komputer. Eldo Rizki Al-Rishad, Sarjana Komputer. Ahmad Zaki, Sarjana Komputer. Clara Felita Pranolo, Sarjana Komputer. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Informatika. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Sistem Informasi. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Sistem Informasi, Dr. Siti Rohajawati, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan Program Studi Sistem Informasi, yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Rizky Nilamsari, Sarjana Komputer. Kelvin Arif Arya Putra, Sarjana Komputer. Yanuar Sandi Wijaya, Sarjana Komputer. Farah Nadia Syifa, Sarjana Komputer. Agung Darmawan, Sarjana Komputer. Anissa Nur Arini, Sarjana Komputer. Febi Novanti Azara, Sarjana Komputer. Cikal Aliftia Wisenandi, Sarjana Komputer. Agung Rahmat Laksono, Sarjana Komputer. Zahira Salama, Sarjana Komputer. Dava Suwada, Sarjana Komputer.
Beni Faisal, Sarjana Komputer. Hans William Kastanya, Sarjana Komputer. Yulianti Sihombing, Sarjana Komputer. Andita Norfatma Deara, Sarjana Komputer. Muhammad Katif Fadlan, Sarjana Komputer. Dita Amara, Sarjana Komputer. Rizky Maudi Aryanti, Sarjana Komputer. Diana Agustina Sulaiman, Sarjana Komputer. Agus Hoirul Anam, Sarjana Komputer. Ihwanul Arif, Sarjana Komputer. Titania Melawati, Sarjana Komputer. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Teknik Industri. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Teknik Industri, Insinyur Gunawarman Hartono, Master of Engineering, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan Program Studi Teknik Industri, yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Anissa Nur Albasita, Sarjana Teknik. Nuke Rizky Amalia, Sarjana Teknik. Nabila Maulinda Dani, Sarjana Teknik. Indah Berliana Hermawan, Sarjana Teknik. Delia Dwi Safina Siregar Pahu, Sarjana Teknik. Cut Zahra Mutia Ulfa, Sarjana Teknik. Farel Dava Alamsyah, Sarjana Teknik. Ismawati Anjani, Sarjana Teknik. Dita Angraini, Sarjana Teknik. Wisnu Indrawan, Sarjana Teknik. Muhammad Rayhan Maulana, Sarjana Teknik. Doni Aprizal, Sarjana Teknik. Almindo Fabiano, Sarjana Teknik. Resti Aulia, Sarjana Teknik. Safa Indira, Sarjana Teknik. Putri Handayani, Sarjana Teknik. Kibar Damar Komala, Sarjana Teknik. Erlangga Muhammad Cihab, Sarjana Teknik. Faidil Iman, Sarjana Teknik. Anissa Meheza, Sarjana Teknik. Rizka Widila, Sarjana Teknik. Rizky Hakiki Zulkarnain, Sarjana Teknik. Sandi Andika, Sarjana Teknik. Andreana, Sarjana Teknik. Husnul Arsya Yusuf, Sarjana Teknik. Ferdinand Nur Fauzan, Sarjana Teknik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Teknik Industri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Teknik Sipil. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Teknik Sipil,
dan juga Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Muhammad Ihsan, Sarjana Teknik, Master of Science, Doctor of Philosophy, dimohon untuk tetap berada di tempat. Kepada wisudawan program studi teknik sipil yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Halisha Mumtashifana, Sarjana Teknik. Faisal Alfarisi, Sarjana Teknik. Esa Hoirun Nisa, Sarjana Teknik. Intan Prasti Wahyuning Tias, Sarjana Teknik. Tesia Olivana Sofitra, Sarjana Teknik. Siti Aisyah Turida Roni Samsudin, Sarjana Teknik. Andrea Perdana Nur, Sarjana Teknik. Heru Aldrim Fama, Sarjana Teknik. Ali Syahab, Sarjana Teknik. Aji Nur Prasetyo, Sarjana Teknik. Marendra Darmawan, Sarjana Teknik. Vidya Pratiwi, Sarjana Teknik. Muhammad Geri Rahmadi, Sarjana Teknik. Irham Gusti Supartoa, Sarjana Teknik. Aditya Putra Haryawan, Sarjana Teknik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ihsan. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Teknik Lingkungan. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Teknik Lingkungan, Akil Azizi, Sarjana Perikanan, Master of Applied Science, Doctor of Philosophy, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan program studi teknik lingkungan yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Amanda Velia Farsha, Sarjana Teknik. Delita Emira, Sarjana Teknik. Dinda Widya Stuti, Sarjana Teknik. Windu Fajar Arum, Sarjana Teknik. Anissa Amelia, Sarjana Teknik. Mega Putri Arumdani, Sarjana Teknik. Ardina Hendriani, Sarjana Teknik. Ihlasul Muslimin, Sarjana Teknik. Arif Rahman, Sarjana Teknik. Nabila Rahmawati, Sarjana Teknik. Febrian Deva Audia Habibi, Sarjana Teknik. Aulika Salsabila, Sarjana Teknik. Siti Afni Lisha Bella Jumrin, Sarjana Teknik. Ulfa Fajriya Dasta, Sarjana Teknik. Maharani Kurata Ayuni, Sarjana Teknik. Muhammad Fahri Rafasya, Sarjana Teknik. Rizky Silviana, Sarjana Teknik. Wildan Kusuma Ramadan, Sarjana Teknik. Agung Tri Kuncoro, Sarjana Teknik. Nur Nadila Rahmanti, Sarjana Teknik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Teknik Lingkungan. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Kurnia Ramadan, Sarjana Teknologi Pangan,
Master of Science, Doctor of Philosophy, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan program studi ilmu dan teknologi pangan, yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Rina Yanti, Sarjana Teknologi Pangan. Nabila Gita Safitri, Sarjana Teknologi Pangan. Alin Barfia Amanda, Sarjana Teknologi Pangan. Anissa Maharani Kase, Sarjana Teknologi Pangan. Serena Rinjani Soekarno, Sarjana Teknologi Pangan. Anissa Intan Iswara, Sarjana Teknologi Pangan. Diana Aisyah, Sarjana Teknologi Pangan. Nadia Sophia Fitri Dahlia, Sarjana Teknologi Pangan. Leonita Fani Tarukan, Sarjana Teknologi Pangan. Nabila Muti Ayustina, Sarjana Teknologi Pangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Bakri, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan prosesi wisuda, marilah kita dengarkan persembahan lagu This Is Me dari original soundtrack The Greatest Showman oleh paduan suara mahasiswa Universitas Bakri. Set a flow, can drown my mind. This
Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Manajemen. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Bakri, Profesor Insinyur Sofia W. Ali Syabana, Master of Science, Doctor of Philosophy, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Dr. Dudi Rudianto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Ketua Program Studi Manajemen, Muhammad Taufik Amir, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Doctor of Philosophy, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan Program Studi Manajemen yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Elsan Maldini, Sarjana Manajemen. Diah Nurul Anissa, Sarjana Manajemen. Paradiba Manopo, Sarjana Manajemen. Eki Febriantiwi, Sarjana Manajemen. Binti Miladiyatul Faiza, Sarjana Manajemen. Siti Rohma, Sarjana Manajemen. Laila Angraini Harhab, Sarjana Manajemen. Natasa Anggita Putri, Sarjana Manajemen. Hardika Lodrista, Sarjana Manajemen. Muhammad Ilham, Sarjana Manajemen. Oktavia Devi Marcelina Sianipar, Sarjana Manajemen. Muhammad Rizky Dava Putra Galiza, Sarjana Manajemen. Tri Mulyati, Sarjana Manajemen. Vincentius Aryo Stephen Ginting, Sarjana Manajemen. Tommy Hendrawan, Sarjana Manajemen. Fira Kamalia Syabana, Sarjana Manajemen. Dinda Persuri Rahtri, Sarjana Manajemen. Yoga Tiara Putra, Sarjana Manajemen. Muhammad Rafiki Hussein Nasution, Sarjana Manajemen. Putri Sinta Dewi, Sarjana Manajemen. Bella Novianti Putri Darmawan, Sarjana Manajemen. Nanda Nabila, Sarjana Manajemen. Rizka Ramadhani, Sarjana Manajemen. Farhan Muhammad Tarik, Sarjana Manajemen. Mustika Desi Ramadan, Sarjana Manajemen. Aryani Fadila, Sarjana Manajemen. Urangian Gita Kristiania Lucy, Sarjana Manajemen. Novita Yuliana, Sarjana Manajemen. Rivaldo Yudrista, Sarjana Manajemen. Zahwa Nur Syahda, Sarjana Manajemen. Bagus Putu Satria Suwarima Putra, Sarjana Manajemen. Jihan Nabila Puspita, Sarjana Manajemen. Gandhi Nenas Nazalna, Sarjana Manajemen. Indah Marsal Agustina, Sarjana Manajemen. Aprilia Nurnaidatul Janna, Sarjana Manajemen. Tasyara Deana Ismail, Sarjana Manajemen. Adifa Namira Syafitri, Sarjana Manajemen. Dava Rizky Dinanta, Sarjana Manajemen. Ferisa Giantama, Sarjana Manajemen. Geraldi Eka Pramudita, Sarjana Manajemen. Tri Utami Handayani, Sarjana Manajemen. Putri Safira Suwardi, Sarjana Manajemen. Windy Rahma Pertiwi, Sarjana Manajemen.
Siti Zubaida Kaidir, Sarjana Manajemen. Marta Uli Magdalena, Sarjana Manajemen. Cynthia Lawrence, Sarjana Manajemen. Andy Alfa Wahyudi, Sarjana Manajemen. Clara Edlin Adiwidya, Sarjana Manajemen. Tia Almunada Sujami, Sarjana Manajemen. Muhammad Hatta Mahali, Sarjana Manajemen. Dini Dwi Lestari, Sarjana Manajemen. Finka Azela Jis Abidin, Sarjana Manajemen. Nobriana Ferry Cahya, Sarjana Manajemen. Nadifa Arfiana Fairuza, Sarjana Manajemen. Tri Wulandari Oktarida, Sarjana Manajemen. Dewi Sekarsari, Sarjana Manajemen. Natania Paudira Maharani, Sarjana Manajemen. Alhania Yusria, Sarjana Manajemen. Rizka Adelia, Sarjana Manajemen. Fahrul Aditza Jamil, Sarjana Manajemen. Husni Ridwan, Sarjana Manajemen. Reva Felinda, Sarjana Manajemen. Pipit Mailani, Sarjana Manajemen. Galuh Revlin, Sarjana Manajemen. Gita Tiara Islami, Sarjana Manajemen. Kevin Eryang Kencana, Sarjana Manajemen. Ezra Egadana, Sarjana Manajemen. Fani Aditya, Sarjana Manajemen. Reza Prambudi, Sarjana Manajemen. Nureza Yovalianisa, Sarjana Manajemen. Andre Rido Mahardika, Sarjana Manajemen. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Manajemen. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Akuntansi. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Akuntansi, Monica Weni Pratiwi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dimohon untuk berdiri. Kepada wisudawan Program Studi Akuntansi yang namanya dipanggil, dimohon untuk naik ke mimbar kehormatan. Meti Wijayanti, Sarjana Akuntansi. Bianca Cahaya Fitrian, Sarjana Akuntansi. Sofiana Nur Fitriani, Sarjana Akuntansi. Amalia Tri Sesaradi, Sarjana Akuntansi. Gita Safira Nendri, Sarjana Akuntansi. Sarah Azahra, Sarjana Akuntansi. Karisma Tri Wahyuni, Sarjana Akuntansi. Isma Takia, Sarjana Akuntansi. Cantika Nurhasana Fortuna, Sarjana Akuntansi. Nurusi Shiva, Sarjana Akuntansi. Mishar Syafira, Sarjana Akuntansi. Fitria Citra Utami, Sarjana Akuntansi. Alia Marwiza Siregar, Sarjana Akuntansi. Yenuda Christian Leo Samosir, Sarjana Akuntansi. Dela Ade Marslian, Sarjana Akuntansi. Vivine Afriana Love, Sarjana Akuntansi. Rani Arum Fadila, Sarjana Akuntansi. Muhammad Gifari Suryansyah, Sarjana Akuntansi. Anissa Dita Ayundira, Sarjana Akuntansi. Rizkia Fatona, Sarjana Akuntansi.
Alda R. Alfiana, Sarjana Akuntansi. Fadlu Rahmi, Sarjana Akuntansi. Putri Namira Tri Aprilia, Sarjana Akuntansi. Dava Alfarizi Aditama, Sarjana Akuntansi. Andi Muhammad Firzan Suryanto, Sarjana Akuntansi. Nurul Fuada, Sarjana Akuntansi. Gamma Handina Arista, Sarjana Akuntansi. Dea Amalia Endaresta, Sarjana Akuntansi. Indasari Ramadhani, Sarjana Akuntansi. Yovanka Pinkan Pramadinanti, Sarjana Akuntansi. Nurbaiti, Sarjana Akuntansi. Uswatun Hasana, Sarjana Akuntansi. Aulia Rahmayeni, Sarjana Akuntansi. Sabrina Maulidia, Sarjana Akuntansi. Hanauri Tasya Aisyah, Sarjana Akuntansi. Monica Teresia, Sarjana Akuntansi. Andreas Riyad Kuti Sean, Sarjana Akuntansi. Rohma Handayani, Sarjana Akuntansi. Bunga Tasya, Sarjana Akuntansi. Nur Hidayat, Sarjana Akuntansi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Akuntansi. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Dr. Randa Suharyanti, Magister Sains Manajemen, dimohon untuk berdiri. Muhammad Islahus Saman, Sarjana Ilmu Komunikasi. Imam Hergianto Kusuma, Sarjana Ilmu Komunikasi. Natasha Hairunisa, Sarjana Ilmu Komunikasi. Murel Carlo Akaryaldo, Sarjana Ilmu Komunikasi. Aldio Febriansyah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Rizky Fadila, Sarjana Ilmu Komunikasi. Maudisa Akmarina Hijar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nur Fazri Septiawan, Sarjana Ilmu Komunikasi. Agiel Yoridia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Putu Sintia Yusmita Pratiwi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Salsabila Dana Safira, Sarjana Ilmu Komunikasi. Siti Maisaroh, Sarjana Ilmu Komunikasi. Arya Bagas Prabangkara Atalarik, Sarjana Ilmu Komunikasi. Alda Dwi Putri Lestari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Aryo Setio Adi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Naufal Alvarez, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Jolfiansyah Surya Kasuma, Sarjana Ilmu Komunikasi. Lian Listiani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Najma Hasna, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kartika Indriyati Hapsari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ganang Priyambodo, Sarjana Ilmu Komunikasi. Fitria, Sarjana Ilmu Komunikasi. Katamala Nurlaili, Sarjana Ilmu Komunikasi. Aprilian Cahya Persada, Sarjana Ilmu Komunikasi. Agifari Nurul Asmi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Indira Aurelia Ramadhani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ambega Mukti Perdana Ansara, Sarjana Ilmu Komunikasi. Catherine Palar, Sarjana Ilmu Komunikasi.
Ahmad Abiansyah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Syifa Husaiman, Sarjana Ilmu Komunikasi. Zalfa Humaira Yadia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Safa Bella Rizkula, Sarjana Ilmu Komunikasi. Harley Davidson Christoffel Tumbel, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Permana Sasmita, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ayela Rasiah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Fahmi Fauzi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Fitasya Mizalatul Hair, Sarjana Ilmu Komunikasi. Klanisia Galuh Rahma Uli Septiagi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nanda Dwi Puspita Wairoy, Sarjana Ilmu Komunikasi. Cahya Ning Tias, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Nurega Satria, Sarjana Ilmu Komunikasi. Gilang Muharam Ilham, Sarjana Ilmu Komunikasi. Rahma Dania Hartono, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nadina Ramadhani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sela Seniara, Sarjana Ilmu Komunikasi. Anisha Siva Bahara, Sarjana Ilmu Komunikasi. Regia Sulfahmi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Mutia Seprina, Sarjana Ilmu Komunikasi. Serelia Angeli, Sarjana Ilmu Komunikasi. Marcel Masuri Ismail, Sarjana Ilmu Komunikasi. Priska Natania Serika, Sarjana Ilmu Komunikasi. Matias Kevin Reformatio Kembaren, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nabila Putri Aisyah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Tafna Salsabila Najar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Syifa Kiani Kusuma Wardani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Indi Safitri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ripka Megawati Oktavia Pakpahan, Sarjana Ilmu Komunikasi. Anissa Aulia Norahma Sudrajat, Sarjana Ilmu Komunikasi. Putri Nurul Farkah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Azura Putih Almayosi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Fatihai Nur Humaira, Sarjana Ilmu Komunikasi. Deski Ramadhania, Sarjana Ilmu Komunikasi. Februari Bunga Adri Ilhami, Sarjana Ilmu Komunikasi. Elisa Astiarta, Sarjana Ilmu Komunikasi. Fiensa Amelia Putri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Legowo Ashabil Fil, Sarjana Ilmu Komunikasi. Safira Larasati Wibowo, Sarjana Ilmu Komunikasi. Mada Hayati Zainia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Akbar Jol Tiara, Sarjana Ilmu Komunikasi. Talia Fatima Azara, Sarjana Ilmu Komunikasi. Anisha Syafa Nabila, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nada Nisrina Zahwa, Sarjana Ilmu Komunikasi. Andini Sopan Ditami, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Rizky Fauzi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Yesda Mustamu, Sarjana Ilmu Komunikasi. Hadijah Nabila Ar-Rahman, Sarjana Ilmu Komunikasi. Mumtaz Nasrullah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Abdurrahim Hafid, Sarjana Ilmu Komunikasi. Wihandari Stefani Eldo, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Iqbal Atarik, Sarjana Ilmu Komunikasi. Rizaldi Irfan Adimukti, Sarjana Ilmu Komunikasi. Siti Asti Milenia Safari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Safa Salsabila Isril, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ahmad Baihaki, Sarjana Ilmu Komunikasi. Anissa Kadria Sabanur Liandri, Sarjana Ilmu Komunikasi.
Indira Nor Rizki, Sarjana Ilmu Komunikasi. Regina Antoni Putri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Salsabila Fitri Ayu, Sarjana Ilmu Komunikasi. Citra Wulandani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nikita Mainur Unzila, Sarjana Ilmu Komunikasi. Reza Pratama Ajis, Sarjana Ilmu Komunikasi. Talita Finka Lendani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kania Aulia Humaira, Sarjana Ilmu Komunikasi. Taskia Halidea Miraj, Sarjana Ilmu Komunikasi. Maharesi Unggul, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Raka Hidayah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Natalia Tri Adinda, Sarjana Ilmu Komunikasi. Arsy Natasha Wijoyoko, Sarjana Ilmu Komunikasi. Aditya Nugraha, Sarjana Ilmu Komunikasi. Zulfa Cantika Oktaviani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Firly Marta Deliza, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nadila Afifa, Sarjana Ilmu Komunikasi. Afra Hanin, Sarjana Ilmu Komunikasi. Safwatita Nur Amalia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Jessiva Nandadira Melati Warsapinitis, Sarjana Ilmu Komunikasi. Pina Anissa Agustin, Sarjana Ilmu Komunikasi. Mary Christian, Sarjana Ilmu Komunikasi. Bima Aditya Wiguna, Sarjana Ilmu Komunikasi. Nurul Nadira Aljazen, Sarjana Ilmu Komunikasi. Benti Apriliani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Dodi Galuh Permana, Sarjana Ilmu Komunikasi. Risha Evel Fitriani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Hilda Ramadanti, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ikra Maulana Abdillah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Daril Arsyak Isbani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada Sarjana Program Studi Ilmu Politik. Kepada yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Politik, Dr. Rerum Naturalium Aditya Batara Gunawan, Sarjana Sosial, Master of Literature, dimohon untuk berdiri. Evita Adarimper, Sarjana Sosial. Hanan Asrawi Serman, Sarjana Sosial. Putri Intan Sari, Sarjana Sosial. Anissa Harum Sekarputi, Sarjana Sosial. Rido Agus Setiawan, Sarjana Sosial. Putih Maharani, Sarjana Sosial. Daivina Aziyati Gazani, Sarjana Sosial. Kaisara Mahesti Permadi, Sarjana Sosial. Asterlita Putrinda, Sarjana Sosial. Melissa Rebecca Wilhelmina Putong, Sarjana Sosial. Divo Aditya Pramaputra, Sarjana Sosial. Vibi Nabila Juliana Putri, Sarjana Sosial. Rima Mega Indah, Sarjana Sosial. Hartanti Wijaya, Sarjana Sosial. Elistia Dwi Mareta, Sarjana Sosial. Yosi Yulia, Sarjana Sosial. Dinda Palipurhati, Sarjana Sosial. Reka Rizkia Putri Sulistio, Sarjana Sosial. Tiara Hovifa Nabila, Sarjana Sosial. Marsha Clarissa Arif Putri, Sarjana Sosial. Naufal Raihan Muhammad, Sarjana Sosial. Maulida Awalia, Sarjana Sosial. Nina Anis Gibran, Sarjana Sosial. Maudi Filzarani, Sarjana Sosial.
Aura Maulina Wibisono, Sarjana Sosial. Ivana Eka Savitri, Sarjana Sosial. Venti Silprida, Sarjana Sosial. Davia Vikaristi Ananda, Sarjana Sosial. Sonya Hairunisa, Sarjana Sosial. Sekar Anugrah Reski, Sarjana Sosial. Soraya Raisa, Sarjana Sosial. Hani Rahmania Ferisa Desi, Sarjana Sosial. Oku Dwi Osi Harlifa, Sarjana Sosial. Marisa Agustriani, Sarjana Sosial. Anisha Dwi Angraini, Sarjana Sosial. Syafia Tasya Karani, Sarjana Sosial. La Rosa Aliani Nabila, Sarjana Sosial. Andi Reski Aprianti, Sarjana Sosial. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Bakri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Ketua Program Studi Ilmu Politik. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan janji wisudawan yang diucapkan oleh wakil wisudawan dan diikuti oleh seluruh wisudawan, pembawa bendera merah putih dan panji Universitas Bakri, beserta wakil wisudawan, Saudara Farhan Muhammad Torik, Sarjana Manajemen, memasuki ruangan upacara. Wisudawan dimohon berdiri. Dan kami mohon kepada Rektor Universitas Bakri untuk berdiri dan menyaksikan pembacaan janji wisudawan. Pembacaan janji wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji wisudawan. Kami, lulusan Universitas Bakri, berjanji. 1. Akan mendharma baktikan pengetahuan dan keterampilan kami. 2. Untuk mengembangkan dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. 3. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dua, tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan dan kemampuan kami semata-mata demi kepentingan pribadi, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan atau orang lain. Tiga, selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater kami, dengan sikap dan tindakan terpuji, selalu bertindak penuh integritas, kompeten dan berperilaku etis, dalam melaksanakan setiap tugas dan atau pekerjaan. 4. Akan senantiasa melakukan dan mendorong sesama lulusan untuk bertindak secara profesional dan beretika.
yang akan mencitrabaikan lulusan Universitas Bakri. 5. Akan berusaha menjadi seorang profesional yang berjiwa inovatif di bidang pengabdian kami masing-masing dan tetap selalu bersikap peduli kepada lingkungan di mana kami bekerja atau berkarya. Kepada Rektor Universitas Bakri, kami persilakan untuk duduk kembali. Pembawa bendera merah putih dan panji Universitas Bakri meninggalkan ruangan upacara. Persembahan lagu Bagimu Negeri oleh paduan suara mahasiswa Universitas Bakri. Sambutan Wakil Wisudawan. Sambutan akan diberikan oleh Saudari Felicia Angela, Sarjana Teknologi Pangan. Wisudawan berprestasi dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kami mohon dengan hormat kepada Saudari Felicia Angela untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP yang diwakili oleh Bapak Novianto. Yang terhormat, Bapak Abu Rizal Bakri. Yang terhormat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Bakri, Bapak Nirwan Darmawan Bakri. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Bakri, Ibu Ratna Indira Nirwan Bakri, beserta seluruh pengurus. Yang terhormat, Rektor Universitas Bakri, Ibu Profesor Insinyur Sofia W. Alisyabana, MSc PhD IPU. Yang terhormat, Wakil Rektor 1 Universitas Bakri, Bapak Tri Pujadi Susilo SEMMAK. Yang terhormat, Wakil Rektor 2 Universitas Bakri, Bapak Muhammad Tri Andika Kurniawan, SOS MA. Yang terhormat, Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan Bakri. Yang terhormat, Dewan Penyantun Universitas Bakri. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Keluarga Besar Bakri. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Pemimpin Kelompok Usaha Bakri. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang terhormat, orang tua dan keluarga wisudawan serta para undangan dan teman-teman wisudawan-wisudawati Universitas Bakri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Karena berkat dan karunia-Nya, kami semua dapat berkumpul di sini untuk menghadiri acara Wisuda Universitas Bakri secara luring. Kepada para teman-teman wisudawan, mengingat kembali apa yang terjadi selama 4 tahun kebelakang, saya sendiri dan mungkin beberapa teman wisudawan lainnya tidak mengira akan menjadi salah satu dari antara lulusan Universitas Bakri. Menempuh pendidikan dengan jurusan ilmu dan teknologi pangan di Universitas Bakri bukanlah impian saya. Dan saya yakin beberapa teman wisudawan lain juga memiliki titik awal di Universitas Bakri yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, dari titik awal itulah yang membawa kita memiliki pengalaman yang berbeda, tidak terduga, mengesankan, dan tentu memberikan banyak pembelajaran serta kisah yang baru. Ingatkah kalian, pertama kali kita semua dipertemukan dalam rangkaian acara UBakri Weeks dengan latar belakang dan pola pikir yang berbeda. Dari desa maupun kota, kita semua dikumpulkan dalam ruang oval di epicentrum. Dari perbedaan tersebut, justru kita dapat saling menghargai, menopang satu sama lain, berjuang bersama, bekerja keras, dan pantang menyerah, hingga pada akhirnya, kita bukan lagi berkumpul di sini sebagai mahasiswa, melainkan wisudawan. Slogan "Experience the Real Things" yang awalnya hanya saya kira sebagai kalimat untuk menggait para siswa-siswa untuk menjadi maba, nyatanya benar-benar terbukti adanya. Pembelajaran akademik maupun aktivitas non-akademik menjadikan para lulusan Universitas Bakri menjadi pribadi yang unggul, profesional, berpengalaman, berkelas, dan berani menghadapi serta beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Materi yang diajarkan oleh para dosen berkualitas tidak hanya sebatas PowerPoint, tidak hanya sebatas buku, namun disertai dengan praktek langsung melalui proyek dan juga tugas yang diberikan. Tahun pertama perkuliahan, kami, para mahasiswa baru, dituntut untuk beradaptasi dengan sistem dan juga lingkungan pertemanan yang baru. Pada saat itu, kami sebagai mahasiswa baru juga selalu menjadi target peserta untuk mengikuti berbagai kegiatan himpunan yang dilakukan oleh para kakak tingkat kita. Seringkali kita mengeluh karena rasa lelah. Seringkali kita diomeli oleh para orang tua karena pulang malam. Namun, dari yang hanya menjadi peserta, tidak sedikit teman wisudawan di sini juga menjadi bagian dari pengurus organisasi di Universitas Bakri. Untuk kami semua, kegiatan organisasi berhasil menjadi wadah untuk mengembangkan diri serta mengasah soft skill yang nantinya akan sangat berguna di dunia pekerjaan. Semester berikutnya, mulai banyak teman wisudawan yang pada saat itu mengikuti berbagai macam perlombaan, mengejar banyak prestasi, bahkan namanya ada di mana-mana. Saya bukanlah seseorang yang sangat ambisius. Saya pada saat itu sangat tidak tertarik dengan yang namanya mengejar prestasi. Bahkan, sewaktu masuk di Universitas Bakri, saya hanya ingin menjadi mahasiswi yang kupu-kupu, atau kuliah pulang-kuliah pulang. Namun, saya selalu mendapat dorongan, support, dan juga kepercayaan, terutama dari para dosen ilmu dan teknologi pangan, dan juga teman-teman sejurusan. Berkat segala motivasi yang diberikan, saya berhasil merasakan Sakura Exchange di Tohoku University Jepang, menjadi bagian dari program pemerintah yaitu kampus mengajar untuk memberikan peran nyata kepada masyarakat, mengikuti kompetisi nasional biologi, dan bahkan menjadi salah satu juara mahasiswa berprestasi Universitas Bakri. Dari yang awalnya hanya coba-coba, kini bagi saya menjadi kesempatan yang sangat berharga. Masih banyak prestasi teman wisudawan di sini yang jauh lebih hebat dari saya. Tetapi, berbicara mengenai kompetisi,
baik menang ataupun kalah, skalanya besar ataupun kecil, skala nasional ataupun internasional, pasti memberikan pelajaran yang berharga, menjadikan kita lebih memiliki pemikiran yang terbuka, mempertimbangkan sudut pandang dari banyak sisi, serta dituntut untuk belajar dari kegagalan guna menjadikan diri sendiri lebih baik lagi. Universitas Bakri tidak melulu soal akademik, namun juga memberikan pengajaran hidup yang berharga, yaitu berani memulai dan juga mengambil resiko. Terkadang kita hanya terlalu fokus dan khawatir terhadap hasil akhir yang didapatkan, sampai lupa untuk memaksimalkan diri dalam proses yang sedang dijalani. Terkadang para mahasiswa juga sering takut untuk memulai, mengambil titik start, karena mereka khawatir hasil akhirnya bagaimana, apakah menang atau kalah, apakah berhasil atau tidak, sampai lupa untuk memaksimalkan proses yang dijalaninya. Pada akhirnya, kami, para wisudawan, ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga, para pimpinan universitas, kaprodi, dosen, dan karyawan, serta seluruh pihak yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung. Setiap wisudawan memiliki cerita, pengalaman, dan prestasi yang berbeda. Namun, saya yakin Universitas Bakri berhasil mencetak lulusan yang unggul dan siap untuk menghadapi dunia pekerjaan. Teruntuk teman-teman wisudawan, saya ucapkan selamat untuk kita semua. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini. Beranilah untuk memulai dan mengambil resiko. Gunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pidato ini saya tutup dengan sepatah lirik dari lagu yang sedang trending, If We Never Try, How Will We Know? Banyak langkah menuju gerbang kesuksesan, dan jangan berhenti untuk mengembangkan diri menjadi yang lebih baik lagi. Tidak ada tolak ukur setiap orang. Bagaimana sih pengembangan diri yang baik? Bagaimana sih orang yang top banget? Semua punya versinya masing-masing. Lakukanlah setiap hal dengan semaksimal mungkin tanpa harus khawatir atas hasil akhir yang didapatkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kita semua. Kalian semua hebat. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Felicia Angela atas sambutan yang telah disampaikan. Persembahan lagu himne Universitas Bakri oleh paduan suara mahasiswa Universitas Bakri. Bakri merajut Nusantara.
Pembacaan doa. Kami mengundang Bapak Kurnia Ramadan, Sarjana Teknologi Pangan, Master of Science, Doctor of Philosophy, untuk membacakan doa. Kepada Bapak Kurnia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, serta para wisudawan dan wisudawati. Di momen yang berbahagia ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita, seraya berdoa, juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya prosesi wisuda ke-12 Universitas Bakri hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya akan memandu pembacaan doa berdasarkan agama Islam. Dan bagi yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami dapat berkumpul di momen yang berbahagia ini untuk merayakan pencapaian dari mahasiswa-mahasiswi kami. Ya Tuhan kami, tanpa pertolongan dan kekuatan dari-Mu, kami tidak akan mampu hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan perasaan yang penuh dengan sukacita. Ya Tuhan kami, atas kuasa dan kehendak-Mu, kami mampu melewati ujian kehidupan di masa pandemi dan kini dapat kembali lagi menjalani aktivitas kami seperti sebelumnya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur dan dari segala pemberian darimu. Duhai Allah yang Maha Terpuji, pada hari ini kami merayakan kelulusan mahasiswa-mahasiswi kami, kebahagiaan menyelimuti suasana hati kami. Sungguh kami mengakui bahwa ini adalah nikmat dan karunia dari sisimu, yang juga melalui perantara dari hamba-hambamu. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berbakti kepada orang tua kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa tahu berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kami, yang menjaga nama baik almamater kami Universitas Bakri, dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain kepada kami. Duhai Allah, Sang Pemilik segala kemuliaan, kami menyadari bahwa capaian kami di hari ini tidak terlepas dari kebaikan dan pengorbanan orang-orang yang berjasa kepada kami. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada orang-orang yang berjasa kepada kami, khususnya orang-orang tua kami, dosen-dosen kami, keluarga besar Universitas Bakri, serta Yayasan Pendidikan Bakri. Berikanlah balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda dari sisimu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, kami sadar bahwa kami adalah hamba-hambamu yang tidak terlepas dari khilaf dan salah. Karuniakanlah ampunanmu kepada kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, tutupilah aib dan kekurangan kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berjiwa besar, yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Bersihkanlah hati kami dari segala hal yang mengotori. Lapangkanlah hati kami dari segala prasangka yang menyempitkan hati-hati kami dan mengerdilkan jiwa-jiwa kami. Duhai Allah yang Maha menguasai hati, jiwa, dan raga kami, kami menyadari tantangan kehidupan sudah siap menyambut di hari-hari masa depan kami. Halangan dan rintangan akan kerap datang silih berganti. Kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah hati, jiwa, dan raga kami. Karuniakanlah cahaya petunjuk-Mu kepada kami, agar kami terbimbing pada jalan lurus-Mu dan terhindar dari jalan yang tidak Engkau ridhoi. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu sibuk dalam menebar kebaikan dan bukan sibuk dengan kekurangan dan kesalahan orang lain. Kuatkanlah kami untuk senantiasa berkontribusi dalam kebaikan untuk memajukan peradaban kami, negara dan bangsa yang kami cintai ini, tanah air kami Indonesia. Duhai Allah yang Maha Berkehendak, jauhkanlah kami dari bencana dan musibah yang mengancam nyawa.
Hindarkanlah kami dari penyakit dan wabah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu tempat kami bergantung. Tolonglah saudara-saudara kami yang tengah menderita ditimpa musibah gempa bumi, yang meluluh lantakkan harta benda dan nyawa. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kurnia Ramadan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah persembahan lagu oleh Andini Sopanditami, Sarjana Ilmu Komunikasi, yang akan membawakan sebuah lagu dengan judul Krisha by Discoria featuring Eva Celia. Cek, cek. Dan teman-teman, dilanjutkan persembahan penampilan dari boleh ikutan nyanyi bareng-bareng. Paduan Suara Mahasiswa Universitas Bakri yang akan membawakan sebuah lagu yang penuh semangat dengan judul Ojo Dibandingke. Marilah kita sambut Andini Sopanditami dan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Bakri. Oke. Nah, sambil meluapkan rasa lapar, mungkin kita boleh happy-happy dulu karena ternyata kita udah lulus nih. Selamat buat semua wisuda. Dan boleh ikutan nyanyi bareng. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi cuita kala engkau menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada meski tanpa. Percik pesona, wahai angin malam, bantu aku menyebutkan. Meskipun kidung ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu bijak. Semoga sukses selalu buat teman-teman semua. Boleh ikutan berdiri yang belum berdiri. Terus juga nih teman-teman padu. Ibu Yanti mungkin mau ikutan nyanyi. Cintaku berlaku harap yang tiada, rintihan kali dan rana yang ku mau kau untuk.
Oke. Mari semuanya kita joget bareng ya. Gelas bedo yang dibandingke ora ono sinta pamerke. Tekan semene, semene. Ora ono artine. Kedepan juga, kedepan kak, ayo kak, kedepan. Ayo kedepan kak. Joget bareng ya. Kakak, joget bareng. Kepada paduan suara mahasiswa Universitas Bakri dan Andini Sopan Ditame. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Penutupan sidang terbuka. Senat Universitas Bakri. Penutupan sidang terbuka. Senat Universitas Bakri. Ketua Senat Universitas Bakri menutup sidang terbuka Senat Universitas Bakri. Dengan ini sidang terbuka Senat Universitas Bakri dalam rangka wisuda ke-12 Pascasarjana dan Sarjana tahun akademik 2021-2022 secara resmi saya tutup.
Senat Universitas Bakri meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada akhir dari rangkaian acara Wisuda Universitas Bakri tahun akademik 2021-2022. Atas nama pimpinan dan seluruh Civitas Akademika Universitas Bakri, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang dengan tekun mengikuti upacara wisuda ke-12 Pasca Sarjana dan Sarjana Universitas Bakri tahun akademik 2021-2022. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.